Halo guys, balik lagi sama gue. Di video kali ini gue mau ngebahas lanjutan ya tentang pet battle. Sama sebenarnya itu gue di sini mau ngasih file Google Docs, enggak file juga sih, kayak kalau lu buka lu bakal ke Google Docs, Google Spreadsheet itulah. Nah, nanti itu isinya kayak list-list power pet battle. Yang kayak DPS-nya berapa, damage per second atau damage per click-nya, atau misalkan pet apa aja yang bisa attack, pet apa aja yang nge-shield, pet apa aja yang nge-heal, ya kayak gitulah. Jadi kayak ada tingkat-tingkatannya, kayak dari C, B, A, sampai S, pet-nya itu bagus apa enggak. Terus kayak ada yang bisa nge-block, yang kayak bisa nembus block itu, ada yang bisa nembus akal, akrobat kayak gitu. Yang kayak gitu-gitulah. Tapi sebelum mulai kesana, gue mau ngasih tahu dulu yang deck rekomendasi. Kalau nggak salah kemarin banyak yang nanya deh, kayak rekomendasi deck apa kayak gitu. Nah, di sini tuh gue udah ada di worldnya Damar ya. Kalau kalian sering nonton live streaming Bang Angga, kalian tau lah. Ini ada deck, ada Kensit ini. Ini udah sebutin namanya, decknya tuh cancel dia. Udah deck gila lah. Kalau sekali combo bisa mati sama dia, satu decknya. Nah, di sini tuh isinya Ice Laser. Ice Laser itu Ice Calf. Speed Mode itu kodok yang apa sih? Iya, yang frog itu. Acid Speed itu isinya mutant battle fish, mutant fish lah yang matanya banyak kalau kalian tahu mah. Nah, yang pet keduanya itu ada Ice Laser Speed Mode. Ya, tadi kan udah ada kan dua. Ini Ice Calf, ini yang satunya kodok. Nah, yang Draining Roots ini dia pakai Dryad. Coba back lagi. Nah, ini kan warna biru nih. Dia itu satu elemen. Kalau udah ada warna merahnya ini, dia udah beda elemen. Jadi kalian bisa pakai yang namanya CRISPR technology kalau mau elemennya kayak gini biar bisa digabung. Nah, sama juga yang kayak gini. Nah, Draining Roots dia juga pakai CRISPR. Satu CRISPR itu harganya sekitar 75 WL, mentok-mentok 80 lah, 80 kali 2 udah 160. Kalau kalian bikin sendiri, nah Ice Laser ini sama Speed Mode sekitar 2 WL. Habis itu ditambah 10, ditambah 10 lagi, berarti udah 182. Nah, di sini juga 182 ditambah 2 ini 2 pet, ditambah 10, ditambah 10 lagi, berarti kalian habis 204 WL buat deck Kensit. Ya segitulah, petnya harganya 2 DL. Nah, kalau untuk yang pakai C Uni ini agak mahal dia. Nah, Cosmic Barrage itu yang Cosmic Unicorn. Harganya di atas 20 DL kalau nggak salah. Tapi kalau kalian beli yang deck lebih murah. Ada tapinya lagi, nyarinya susah. Nah, kalau Speed Mode ini, Speed Mode apa sih bacanya susah. Nah, Speed Mode ini dia kodok dia. Ya 1 WL lah. Defensive Gore F ini itu Triceratops kalau nggak salah yang api. Jadi ini kayak pakai dua CRISPR dia. Pertama dimasukin ini yang Cosmic Unicorn, abis itu di CRISPR pakai CRISPR teknologi buat kodoknya, abis itu CRISPR lagi pakai yang ini yang Triceratops. Jadi di satu deck ini udah lebih dari 20 DL. Kalau misalkan buat main-main aja ya, atau misalkan nggak ada dana buat segini, ya jangan sih. Di sini juga ada nih, ada double ship dia. Tuh, udah dinamain tuh Malaikat Maut. Saya tidak tahu sih kawan. Nah, ini double ship nih dia nih. Ini ship kayak gini sama mood glob itu celana mood defense sama Ice Laser yang Ice Calf. Yang keduanya dia pakai Sugar Rush ini dia pakai itu Marshmallow Basket kok nggak salah, bukan deh. Apa sih namanya, lupa loh. Yaudah ntar gue kasih di itu aja lah.
yang petnya warna kuning, apa sih yang bebek kecil warna kuning kayak bebek mainan gitu. Nah Doom ini Dead Scarf dia. Ini petnya di, kalau nggak salah kemarin dia bilang deh, dia bikin deck ini satu semuanya sekitar 40, masa 40 sih? Iya, kayaknya sih segitu. Terus misalkan ada yang emang udah jago pet beta udah atau tahu harganya, bisa kasih tahu aja di kolom komentar. Kemarin kalau nggak salah Dama bilang 40 DL deh. Nah ini yang satu lagi yang spam akal. Spam akal itu ya isinya kayak gini, ada angin yang wind speed ini tuh yang sama kite. Habis itu kupu-kupu sama kite sekitar 20 WL-an kalau nggak salah. Kupu-kupu 1 WL, ini PTE di bawah 20, di bawah 20 WL kalau nggak salah deh. Berarti ini kalau bikin sendiri di harga 20 tambah 30 tambah 10 tambah ditambah hitunglah ini PTE-nya 10 WL, berarti 50 WL ini satu ginian. Nah, yang untuk yang keduanya sama juga. Jadi kalian butuh kurang lebih 1 DL buat bikin spam PTE. Ya maksimal 150 WL lah paling mentok. Ya udah kayak gitu. Nah, untuk sekarang gua mau kayak nge-show gitulah, kayak gua mau nyoba deck Snowman. Snowman ini decknya biasanya dipakai buat kayak ngekill musuh yang cepet, tapi counternya juga ada dia. Ntar gue tunjukin dulu. Gue akun kedua gue datang. Gue ke bawah deh biar enak. Ya kita bertarung. Gue nggak tahu kenapa dipakai party foul ya. Bukan deck gue soalnya. Oh iya, auto hit dia. Ini abis itu gue charge nih pakai ini. Kalau dia nyangga nge-shield yang ini, tinggal gue snowman. Nah udah selesai. Tinggal gue hit deh. Udah mati. Gitu. Coba lagi nih, ayo kita coba. Coba lagi. Nah, coba gue hit dulu deh sekali. Lalu itu gue charge. Itu gue pukul. Mati gak ya kalau kayak gini? Coba. Mati gak dia? Enggak dong. Enggak bagus berarti. Harusnya ngecharge-nya buat snowman. No, kan jadi no damage dianya. Jadi lama lagi ya. Kita kill. Nah begitu jadinya. Jadi kalau buat deck yang snowman ini berapa ya harganya? Nah ini pakai sama party mod, pakai mamot ya. Berapa nggak tahu sekarang, 30 WL paling. Tapi nyarinya lumayan susah soalnya pohon mamot punya Kitty belum selesai, masih 2 tahun lagi. Ini wind speed itu yang angin tadi yang sama kite. Party foul ya party foul. Yang itu yang dapat dari 3 tahun itu yang untradeable. Nah, kalau yang ini that's called ini tuh itu snowman-nya. Ya yang buat satu hitnya gitulah. Super charge itu yang zombie. Dead eye itu yang silkworm warna merah dia. Nah, terus kalau buat turnamen kalian nggak bisa pakai satu deck kayak gini. Ini tuh kalau gue lawan shield, yang pakai shield gue bakal kalah, bakal damage-nya tuh bakal kena ke gue sendiri. Ya, jadi nggak disarankan kalau kalian buat ikut turnamen pakai deck yang kayak gini, apalagi cuma satu deck, kalian bakal kesiksa nanti. Kayak gue lah, gue pakai satu deck doang pas turnamen. Ya itu apa sih namanya, gue lupa. Iya, yang deck ya yang tik asal-asalan gue itulah. Ya gue pakai itu ya, skornya di bawah 2000. Padahal skor di awalnya dikasih 2000 sama Gautopianya.
tapi karena kalah-kalah mulu jadi jatuh skornya. Gue belum kepikiran bikin atau beli deck yang lain sih. Nah, untuk sekarang gue mau ngasih tahu Google dokumennya. Google dokumen lagi, apa sih tadi namanya? Ya, Google spreadsheet-nya. Ayo kita buka spreadsheet-nya. Nah, untuk di spreadsheet-nya itu, di sini ada kayak itu nih yang buat statistik attack kayak gitu. Yang statistiknya tuh buat apa sih namanya? Buat attack dia. Buat menyerang musuh. Ini ada Haunted Pants. Kalau kita klik Haunted Pants-nya, kita bakal ngedamage 30, tapi di DPS damage per second-nya 3 detik. 3 detik lagi. 3 damage lah. Terus kalau misalkan ditambah pakai win speed itu yang sama kayak kan jadi lebih cepat kan cooldown-nya. Jadi 3,75. Nah, ini unblockable gak, kayak misal bisa ngancurin shield gak, kayak di ignore shield-nya jadi tembus. Enggak bisa, enggak ada checklist-nya. Undodgeable gak, maksudnya tuh bisa dihindarin gak sama akrobatik. Ini enggak bisa juga kayak gitu. Terus additionalnya ini yang target yang kita serang dia bakal ngeheal 3 HP setiap detik untuk sampai 10 detik. Jadi kalau misalkan musuh kita enggak ngeganti deck, dia bakal ngeheal terus. Jadi Haunted Pants kita enggak berguna nantinya. Nah, ya kayak gitu sampai bawah-bawah sini udah. Kayak gitulah. Ini ada elemen-elemennya juga nih yang kuning. Ini yang rainbow ini dia nggak punya elemen, bisa semuanya dia. Yang hijau ada juga, yang merah ada. Api ini air, udah kayak gitu. Ini buat itu dinosaurusnya. Ini average testnya. Oh ya, ini BTW dari itu Google spreadsheet ini dari Sumotravis 30. Dia yang itulah, apa sih namanya, gue lupa. Iya, yang punya Discord Pet Battle. Nah, ini yang itu yang defense, kalau yang kayak gini yang bisa nge-defense juga. Nah, ini yang buat nge-heal. Kalau ini buat DOT yang kayak itu loh, yang ada efek-efek ngeselinnya gitu. Kayak continuous damage lah kalau enggak salah. Nah, iya kayak gini. Nah, ini info ada pasif-pasifnya, kayak yang skillnya cuma pasif. Kayak Ional Digi kan, Soaring namanya. Nge-change biar 25% auto nge-dodge, kita enggak bisa keserang sama sekali. Ini lumayan OP sih kalau kalian hoki mah. Di sini ada info lagi misc yang itu kayak apa sih? Kekuatan-kekuatan yang aneh-aneh gitu. Oh iya, tadi Marshmallow Basket ini yang alas tadi. Yang apa tuh, yang petnya Dama Double Ship itu dipakai ini Marshmallow Basket. Ini ada info lagi nih, ada info weather. Weather itu yang sebagian pet itu kayak ada ngeluarin weather mesin ya kalau lagi ngedamage. Kayak misal kalian lagi lawan itu yang Double Ship atau lawannya pakai ship gitu yang Lil Shipper itu, dia bakal kalau misalkan skillnya keluar, pet battle kita bakalan tidur. Nanti kayak ada weather machine staff keluarin itu apa namanya, domba, kayak gitulah. Ini ada info benchmarknya kayak gitu. Ya, ini personal dia lah. Ada tier-tiernya misalnya nih, apa nih, Spiritual Resonator, Possession tuh di tier B kayak gitu. Terus Haunted Pants tiernya C. Terus ini Sambal Kite tiernya S, ya kayak gitulah. Jadi kalian gampang buat gabung-gabungin. Kalau kalian malas ngecek itu what pet battle ya, bisa di sini sambil ngeceknya kayak gitu. Enggak bolak-balik gitulah. Udah sampai segitu aja, mungkin bakal gua taruh link-nya di deskripsi, link ini yang di atas. Mungkin sekian dulu videonya, makasih yang udah nonton. Walaupun ya gitulah. Pokoknya ya tadi kita udah dapat kesimpulan bahwa di deck 1 DL itu bisa yang spam akro. Kalau di 2 DL kita bisa dapat Kensit. Kalau di 40 DL kalau nggak salah tadi Dama bilang dia yang D-ship itu kita bisa dapat double ship. Kalau di 20 DL ke atas kita bisa dapat Cosmic Unicorn. Itu sebenarnya tergantung selera sih, tergantung kita
gimana kita ngebikin pet battle ini jadi meta kita sendiri. Ada sebagian deck yang emang gameplaynya tuh sama, tapi ada banyak deck lain yang apa tuh namanya, yang emang harus tergantung playstyle kita, kayak mau kita ngeluarin skillnya kapan, kayak gitu. Tergantung pintar-pintar kita mainin skill aja. Oh iya, ada tambahan juga nih sebentar. Nah, untuk tambahan kali ini gue mau ngejelasin kayak double peng, double mini peng itu loh ability-nya. Dia kan ngeselin dia ya, kayak ya tukar-tukar pet mulu lah, dia nggak jelas aja. Jadi agak susah ngehit double peng kayak gitu. Double peng itu harga decknya sekitar 200 DL kalau double kayak gitu lah. Soalnya mini pengnya aja satunya di kisaran 80-an decknya. Ya di atas 150 DL lah pokoknya. Nah abis itu gue ini lah yang itu ya, hasil pertanyaan gue ke Sumo Travis. Soalnya kan gue gak jago kalau petnya udah mahal-mahal gitu. Gue juga main pet battle buat for fun aja. Juga gak niatin turnamen. Kalau turnamen juga paling buat ngegacha doang sih selama ini. Gue gak berani kayak kalau ngajarin orang itu kayak gue belum mastery banget lah. Tapi udah kayak sok paling jago kayak. Ya begitulah. Gue gak berani nyebut diri gue jago. Kecuali emang gue udah mastery banget di bidangnya kayak masak. Kan gue udah kayak top 1 gitu lah, top 1 mutan lah. Jadi gue kayak kalau ngajarin orang masak ya udah berani aja. Nih video apaan sih kaya-kaya mulu heran. Itu lanjut aja, gue udah nanya ke Sumo Travis, jadi kayak kok kaya lagi kan. Kalau pet double peng itu dia biasanya work banget lah buat ngelawan ability yang attack-nya tuh gak banyak. Misal ya akal, spam akal kan yang diandalin kan cuma satu attack kan ya, cuma itunya doang, PTE. Nah itu biasanya kalau dia pakai double peng, dia nge-cycle terus, nge-cycle petnya. Jadi kalau dia ngaktifin mini peng itu, kita nggak tahu kalau skill itu lagi dipakai. Jadi anehnya tuh nggak kayak gitu. Jadi pas misal kita nge-attack dia, dia bakal tukar pet, tapi damage yang kita salah nggak kena jadinya. Jadi itu kita misalkan kalau pakai double peng itu work banget buat lawan yang attack-nya sedikit dan cooldown-nya tinggi. Nah, kayak gitulah. Soalnya deck ini tuh banyak dipakai sama pro player gitu. Udah, mungkin tambahan segitu aja. Makasih yang udah nonton. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Udah, sekian video kali ini. See you in the next video.